Cuy, kembali lagi bersama gue di channel Inglo. Kali ini gue akan melanjutkan lagi game Scooby-Doo and the Cyber Case. Dan kemarin gue sudah berhasil mencapai tempat kelima, yaitu tempat di Mesir, di piramida. Tapi susahnya minta ampun. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke tempat terakhir, guys. Oke. The amusement park. Apa nih, kayak apa namanya, karnaval gitu, guys. Oke, langsung saja kita mulai level 1. Apakah kali ini, aduh, pakai Scooby lagi, guys, ya. Oke. Kira-kira. You're in an old amusement park, Scooby, but there's no time for rides. Find that phantom virus. Oke, jadi Phantom Virus ini kan dia kayak semacam membawa si Shaggy sama Scooby ke permainannya ya. Mungkin di dimensi mana gitulah. Berarti dia suka permainan, makanya dia tempat terakhirnya. Singgasananya ada di apa namanya? Tempat bermain lama, guys, atau karnaval ya. Karnaval yang sudah tua katanya. Oh, shucks. Oke. Langsung saja kita mengejar. Tapi lagunya untung gak serem, guys. Padahal ini karnavalnya yang sudah lupa. Oke. Ada kelinci yang lucu-lucu. Dia melempar wortel. Hey, kelinci, daripada kamu lempar wortelnya, mending kamu makan. Oke, ada badut. Wah, serangannya nggak main-main, guys, tuh. Jauh banget. Oke. Kamu belum tahu siapa aku, ha? Aku nih cupu. Si cupu. Aduh, bahaya, guys. Kalau tuh dia sudah hilang pun, bola-bola yang dilemparnya masih ada. Selim. Oke, kalau jalan kita ke sini jalannya. Ini apa, guys? Ya bukan. Oh, sakit tuh Scooby. Seru juga nih lagunya, bikin kita semangat untuk melawan Phantom Virus. Dan oh tidak. Sorry, guys. Kita masuk ke semacam gua. Wah. Aduh, kamu nih, wortel dibuang-buang. Mending buat aku nih, nanti aku sop. Kamu juga mau aku sop, ha? Sop kelinci. Ya, tidak, nyawa bertinggal dua. Tapi kita bertemu lagi. Pikul yang loncat-loncat tegis. Tidak, kalian baru dibilang. Aku sangat lemah. Aduh. Wah. Nah, habis, guys. Ah, gitu aja dah. Aduh. Pakai analog itu kok susah banget ya. Yeah, way to go, Scoob. Oke, kita akan mengulanginya lagi. Semoga kali ini gua mengulangnya tidak sebanyak sebelumnya. Tidak sebanyak kemarin yang di tempat Mesir itu. Kebangetan. Banyak banget jurang. Terlalu banyak obstacle yang sulit. Ya memang bikin seru si gamenya. Cuman kan haha, bagi orang cukup kayak gua, susah, guys. Aduh, nggak ketembak dia bolanya kemana tuh. Suara kayak ini, tetesan air. Masih ada tuh tadi bola hijau. Okay. Ya lumayan lah, nyawa kita ada 5, guys, ada banyak. Ayo, ini baru tempat pertama, jangan saya waktu kemarin. Asli, itu tempat Mesir susah banget, teman-teman. Atau ya mungkin di sini kalian ada yang
sudah pernah main dan jago, boleh banget nih di-share tipsnya ya di kolom komentar. Biar yang main tuh nggak cupu kayak gua gitu. Aduh, oke, kan kita kembali ke tempat sini. Aduh. Miringnya susah. Gua pakai arah juga. Susah. Ya. Kurang maju dikit ya. Ya udah, karena gua takut banget jatuh lagi. Pelan-pelan aja, guys. Pelan-pelan masuk pir. Ini sumpah kalau miring tuh susah banget. Aduh, ini ada belok lagi. Nah. Oh iya, oh ada air terjun dong. Pelan-pelan masuk pir. Pelan-pelan masuk pir. Ya, sip. Oke, dan wow. Akhirnya kita bertemu dengan Om Badut again. Oke. Ya, lumayan. Untungnya kita tidak berkurang banyak nyawa kita. Aduh, kameranya. Iya nih. Ada sih. Lucu sekali ada kelinci. Buang-buang wortel mulu. Mending wortelnya paling enggak nih. Aduh, ada lagi dong. Ada lagi. Oke. Kita belajar dari kesalahan. Kita tidak boleh cepat-cepat. Kita ikuti instruksi saja, pelan-pelan pas supir. Nah. Kita supir, ya satu kita dapat. Bentar nih. Aduh, ada nyawa, guys. Bisa enggak? Aduh. Tidak dapat nyawa, malah berkurang nyawa. Ya ampun. Enggak deh, ini yang baru ini, guys. Yang baru, guys. Bukan yang tadi. Tuh, yang ada nyawanya. Yang tadi mah jauh banget. Nih. Susah ya. Ini pas ini nih. Nih. Nah, kan. Tidak sia-sia kita jatuh. Tapi nyawanya tidak berkurang, tidak bertambah. Sama saja. Tidak apa-apa. Setidaknya ada cadangan ya. Nah, ini Om Badut suka payung Badut buat main sulap. Oke, lumayan tuh payungku tuh banyak Om Badut. Bagi-bagi ke teman-temanmu, ke kelinci. Ini kayaknya. Hey, that looks like a haunted house. Go inside and check it out, Scoob. Haunted house? Aduh. Kita masuk ke rumah berhantu. Aduh, tidak. Teman-teman, saya merinding. Oke, kita wait. Oke, kita. Oh, diem doang. Takut ada musuh, guys, tiba-tiba datang. Itu serem juga tuh patung-patungnya. Oke. Kita ada checkpoint. It sure is dark in there, Scooby. Watch your step and look out for holes. You wouldn't want to fall. Kiri kanannya ada jurang dan ada api. Tidak. Aduh. Muslim batu. Kenapa yang di Mesir dibawa lagi? Jenkins, those giant blades don't look too safe. Scooby, you'll need to time this perfectly. Right. Oke. Kamu butuh waktu yang tepat ini. Gila. Siapa yang hampir saja. Aduh, ini bisa. Oke. Ya ampun. Dia ngincer juga, guys. Jatuh. Oke, kali ini ya siap-siap. Kalau kita jauhi dia hilang, guys. Itunya kelelawarnya. Anak si vampir. Kok ada lagi sih? Wah, dia emang
emang tinggalnya di situ guys, jadi Scooby-nya merinding. Oh, dia langsung ke atas guys kalau gue menjauh. Sorry. Kita lewatin aja. Aduh, kita kena yang sonar. Sorry. Sorry guys. Tiba-tiba keselak. Gak apa-apa. Abis guys, fireball guys. Energi gue juga tinggal 2. Checkpoint. Bahaya nih. Ayo dapat pak. Oke. Oh, akhirnya kita sudah keluar dari rumah yang menyeramkan. Selin. Hantunya itu loh, hantu yang putih. Tiba-tiba muncul. Serem banget lagi suaranya. Oke, akhirnya energi kita. Lewatin aja deh yang pedut ya. Maaf ya. Nggak dapet pay dulu tau mas kelinci. Maaf ya. Paynya tinggal 1 ini buat dibawa ke rumah. Aduh, kena. Ya maaf ya, yang banyak tadi tuh. Ada temennya dia, nggak dikasih pay. Tinggal 2 ini buat ibu sama bapak di rumah. Tuh, ibu bapak Scooby. Kasihan kan. Aduh, sini makin bahaya nih ya. Membaduknya. Oke. Ayo dong, menang dong. Aduh, apaan lagi nih? What a beautiful parade. But don't let these surroundings fool you. There's sure to be danger ahead. Ranger? Oh no! Parade? Ini? Oh, bagus sih guys tuh. Oh, ini kayaknya yang loncat-loncat ya? Bukan. Bukan nih. Cuman buat jalan doang guys. Gak ada apa-apa jawabnya. My good job, Scoob. You're halfway there. Let's catch the Phantom Virus. Oke. Nih. Yes, yes. Akhirnya. Gak kena. Ini finding buat kamu. Tempat terakhir level 1 tidak sesulit yang Sir Gas. Gak apa-apa. Untung mudah. Gue juga jadi bisa lewati dengan mudah, guys. Oke. Langsung saja. Kita masuk ke level kedua di Karnaval yang terbengkalai. Apakah kali ini akan sama sulitnya seperti yang level 1 atau yang Mesir? This must be the entrance to a medieval ride. Be careful, okay. Scooby. Who knows what the Phantom Virus has in store? Well. Apakah di toko ada Phantom Virus? Dia sedang berbelanja. Belanja bulanan. Untuk keperluan keluarga. Oke. Lumayan nyawa ada. Oh, I love roses, but the ones you find in this hedge maze won't be friendly, Scooby. So watch out. Green roses. Hati-hati katanya. 1, 2, 3. Aduh. Waduh. Pinter banget dong kelincinya. Dia tahu mau dihantam dia pindah. Tidak bisa. Energiku kembali full. Apaan itu guys? Bunga mawar segede gaban. Terus dia hidup joget-joget. Aduh, lewat Batman ini. Dia nggak ngelawan kan? Untungnya bagusnya dia cuma joget-joget doang menjagain. Oke, kita dapat pemain ini peti banyak. Tolong dong kalau energi saya masih penuh kasih saya. Dia bisa itu guys tuh.
Gak usah ya, gak usah dilawan, dia gak ngedrop apa-apa guys. Kita hilangkan dia yang menghalangi jalan kita aja. Oh, ketutup. Bener, berarti kita harus lewat situ. Oke. Phantom Virus, tunggu aku. Sebentar lagi kamu akan dijemput ajalmu. Kamu sudah tidak bisa menakut-nakuti warga kota lagi. Oke. Oke. Pas banget sama lagunya. Tuh, si bunganya joget. Monster bunga. Sebentar. Oke, nggak kena ya. Oh, lewat situ guys. Kenapa dikasihnya ini mulu ya? Burger mulu. Padahal energi masih full dan musuhnya juga nggak terlalu sulit guys. Bukan musuhnya ngincer pula. Wum 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 wum. Oke, kita mendapatkan checkpoint. Ayo. Sorry. Tenggorokan gua gatel guys. Aduh, kita masuk ke labirin kedua. Dan oke, untungnya masih sama dia. Dia cuma bisa memukul pakai daun tangannya, tapi tidak bisa jauh. Wung 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 wung. Ayo, bagi aku payah banyak agar aku berani melawan musuh-musuh Phantom Virus. Oke, kita muncul. Revive muncul banget nih. Siapa yang nelfon nih lagi melawan musuh? Oh, yaudah kita agak dulu. Oh, kita harus ke situ kayak ketapel guys. Iya benar tuh, kayaknya air. That is wider than any you've had to cross before, Scooby. Try using the catapults to get you across. Yeah. They should do the catapults. Oke, ketapel. Oh iya benar dong. Tapi udah kayak ubin kelihatannya, kayak keramik. Airnya nggak gerak, guys. Oke, kita ambil dulu. Wiwi. Wiwi. Loncatnya ternyata dua kali ya. Ketapelnya kurang kenceng guys. Swingnya kurang. Aduh. Kita mau ulangi lagi dari sini. Oke, satu aja nih yang mau ulangi jalan. Oke, yang ini. Ya benar, yang sini kita harus kasih pahit. Dia lapar, makanya tangannya dia mengulur-ngulur kan, melambai-lambai. Dia minta katanya, Scooby, bagi aku pai. Aku kelaparan, menjaga labirin ini terus-terusan setiap malam. Ah, terlewat. Oke, oh ini ketapel yang buat balik lagi guys. Tapi siapa juga yang mau balik lagi? Ayo, nanti tahunnya jatuh. Ngapain kamu? Lanjut. Serem juga by the way kalau ada labirin yang ada kayak gitunya. Ah tidak, kita harus lewat sana guys. Kenapa dikasihnya burger mulu? Nanti Scooby jadi kegemukan. Iya, makan fast food mulu. Wah tidak. Energinya sudah full, tapi dikasih makan burger terus-terusan. Ya mungkin Scooby dan Shaggy-nya itu. Berarti kita mau nggak mau ini harus balik lagi guys buat ngambil itu. Scooby Snake nggak apa-apa. Wow. Astaga. Gimana ceritanya? Loh, gua harus lompatnya yang jauh berarti guys nih. Babar. Wah,
Ayo lompat. Oke. Tuh banyak tuh guys nyawanya kalau kita ke kiri tadi loncatnya. Ah ya sudah lah. Nyawa kita masih lumayan banyak guys. Ada ah nih kita hilangkan saja. Kita harus mendapatkan peti ini masuknya lewat mana ya? Lewat depan kali guys. Sebentar. Ini kita dapat nyawa banyak juga ya. Wow kan ada nyawa lagi. Tadi emang banyak nyawa sih. Jangan-jangan nih buat persiapan musuh terakhir guys. Apakah musuh ya? Tidak bisa. Sebentar guys. Gua mau ambil dulu. Masalahnya siapa tahu itu ada nyawa. Kalau dapet nyawa lumayan. Ya guys, nggak bisa guys. Ya sudah. My man, sorry guys, gua nggak tahu ternyata harus lewat situ. Sini kira-kira ada bug nggak ya? Biar nembus gitu. Sayang banget itu guys bonusnya. Oke, akhirnya kita lanjutkan saja perjalanan. Aduh. Kita masuk ke mana nih istana? You're out of the maze, Scooby. But now you need to get through this castle. You can do it. Yeah. Kau selalu bilang you can do it. Aduh. Perjalanan belum. Apa nih? Siapa nih musuhnya nih? Ada Pak Satpam. Pak Satpam yang suka pakai seragam hijau. Aduh. Nah, untuk aja enggak miss. Wah. Dia pakai panahan, guys. Aduh. Pas banget tinggal gue. Aduh. Wah. Pakai miss lagi. Lari saja. Wah. Spinning bars will hurt you if you get hit. It's all about timing here. Iya kakak, aduh kan dia nembak. Ih males musuhnya. Pinter-pinter di tempat yang aduh yes. Nah ini kalau kayak gini barulah berikan aku keduanya. Udah bismillah bisa. Aduh. Kabur. Kira kita dapat. Ini udah nggak apa-apa. Burger. Kita dapat checkpoint dan. Waduh. Apa nih? Cucu. Apa ini? Sorry. Ini gimana kalahnya? Ya abis lagi juga. Oh jadi pas lagi dia lelah baru kayak raja aja ya. Harus nunggu polanya dulu. Ini pelan. Iya benar pelan banget. Ya nggak apa-apa. Kita sabar menunggu. Iya, pelan-pelan tapi pasti. Sedikit. Aduh, kesenggol hidungnya. Untung nyawa kita lagi ada banyak, guys. Aduh. Awas lu, ngapain lu, ha? Penjaga di situ. Cucu. Capek lah. Wow, ternyata lari doang bisa guys. Nah ini kita ini lagi sih. Kok kena ya? Ini pipa menyiksa sekali. Kok kena sih? Elah. Kok aneh ya? Kena mulu. Ya capek lu. Oke.
Udah guys, nih harus cepat nih guys. Belum nanti lawan raja terakhir guys. Takut waktunya lama. Oh, lari 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 lari. Oke. Nih, ah. Enggak bisa diloncatin dua kali, gimana sih? Aduh, masa kena loh. Curang banget. Berharga kan energi gua 2 bar juga. Ah, emang. Tuh kan. Waduh. Paksa deh barbar nih. Lumayan. Bergerak sih. Bergerak lagi dan ayo dong, mana Scooby Snack-ku? Waduh, serem banget nih kita di atas istana. Pelan-pelan. Oke, enggak ada musuh. Aduh, checkpoint lagi. Ya kena sih. Capek, capek. Nah. Wow. 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 Epic Bung. Hei, enggak kena. Kamu mau nusuk siapa? Dibilang jangan jadikan aku sate. Nih, makan nih, Pai. Tuh, lebih enak dari anak panahmu. Oke. Oke. Lumayan. Kita bisa. Ayo dong selesai. Aduh nih ada pasar pemulu nih mainin panahan. Ah. Hei. Aduh cepet banget. Ah eh. Oke, untung gak kena. Aduh. Aduh astaga. 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 Itu sangat sangat luar biasa epic. Tapi susah. Ah. Dua kali ya, itu berarti harus dua kali. Aduh, udah sini lagi. Ah. Single doang kena lo. Oke, lanjut. Wait. Wait. Ini kita pukul satu. Nah. Aduh, ya ampun, gimana ya? Please, nyawa kita berkurang banyak. Wow, wow, wow. Nah, kita percepat saja, kita percepat. Dia sudah melemparkan. Langsung diloncatin ke sana nggak bisa, guys. Kalau kena ketapelnya, ah, ketapul, ketapul. Aduh, ya ampun, jangan kayak sebelumnya, kayak ini susah banget. Aduh, gak bisa lewat pinggiran situ ya, gue mau curang. Ah, ampun, bisa tuh dikit lagi. Ayo, semangat, sayo. Ah, iyalah, tahu aja tuh panah. Gua loncat langsung ke atas gitu ke sana. Wait, ah. Ah, wow. Susah banget dah. Yang susah itu yang tadinya nih. Ah, kasih deh. Lah, biar gampang. Oke. Apakah kita kali ini bisa? Loncat. Eh. Aduh, ah, kesulitan mati panahnya. Ah. Ah. Susah banget asli. Ah. Sip 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 sip. Enggak usah, enggak usah tetap. Ya. Ah. Epitos, momentos. Aduh, gue sampai ngantuk-ngantuk kalah mulu, guys. Cupu banget. Ampun, ampun, sorry ah. Ada yang gue ngambil itu ya. Apa ini ya?
Iya, nyawanya iya tadi. Oh iya benar ya, yang di lagirin guys. Oke, lanjut saja. Kita masuk ke level ketiga. Apakah kali ini akan mudah? Aduh. So, you think you can outsmart me? Well, this game's not over yet. Now it's just you against me. Tempatnya kayak tempat apa ya ini? Luar angkasa. Dia dibawa ke dimensi lain, guys. Scooby-Doo lagi yang melawannya. Apa nggak berdua apa si Shaggy? So you need to get him this time. Just wait for your chance and hit him with the pies. You can do it, Scooby. Ya, selalu setiap raja menunggu kesempatan. Oke, oh lagunya seru, guys. Wah, aduh. Ampun. Wah. Gimana itu menghindarnya? Wah. Ya ampun, banyak banget. Lo doyan pay apa enggak? Jangan ngelewein dong. Aduh, sambat ini asli. Ternyata dia punya kekuatan petir. Wah, jangan-jangan dia belajar motor, guys. Aduh. Satu lagi. Awas. Guys. Yes. Biar kena. Oh, jadi gede dong dia. Awas. Aduh. Sekali tahu kok. KO gua. Nih, yang di pertama susah. Nah, awas. Hampir. Gua bikin puyeng lah. Aduh. Untungnya dia nggak ada jatuh-jatuh. Lewain. Awas kamu. Kalau kamu kalah, nanti aku akan lewain balik. Lihat saja. Ledek, guys. Wah. Serem banget ini. Aduh, ini dia nyerang deh. Awas. Nah, ini siap-siap. Mana? Sip. Awas. Dia makin gede. Aku lupa ini serangannya dia nyocol ya. Aku kena mulu sih. Dia 3 kali nabok. Udah. Tapi berarti gua harus benar-benar nyimpen energinya baru gua buat dia, guys. Awas. Ya ini jangan sampai buang-buang energi di sini nih. Awas. Ya sih bagus. Takut gua hampir aja. Alah. Berapa kali sih? 4 kali ya. Makan nih, Pai. Kamu doyan, Pai? Ya, sumpah, pola yang ketiga ngeselin, guys. Ditabok. Masalahnya dia jadi gede. Tangannya jadi gede. Jadi susah gitu loh. Awas. Ya. Aduh. Ini gimana ya? Gimana sih? Gitu. Nah. Yeah.
You did it, Scooby. Hurry up and get back here and bring the Phantom Virus with you. Akhirnya gue bisa mengalahkan Phantom Virus dengan, lihat dong, nyawa gue tinggal 0 telur. Energi gue tinggal 2, pai gue tinggal 1. Akhirnya, mental pemberani Scooby-Doo. Ya, Shaggy gak ikutan, dan teman-teman yang lain gak ikutan, curang. Yang menangkap Phantom Virus akhirnya adalah Scooby-Doo. Dan sekarang kita akan membawanya. Akhirnya guys, kita berhasil mengalahkan raja terakhir, musuh utama kita di game ini, Phantom Virus. Kita mengalahkan dengan epic. Fred and Daphne aren't back with that trap yet. What should we do? Oke, cutscene terakhir guys. You're asking us? You're the brains in the group. Oke, what? Masih ada dong. I never expected you to be such good players. You may have beaten my monsters, but this whoa game is not over. That's what you think, Phantom Virus. Katanya gamenya belum selesai, guys. This game is definitely over. Hey. Wih. Shoot. Langsung ditembak dong pakai remote. Are you guys okay? Like, where did he go? Iya benar, kemana dia pergi setelah dihancurkan? The wireless communication system. What? We looked all over wireless the place for a trap, but we couldn't find anything that would work. And then I remembered that this system has virus protection software on it. Kenapa enggak pas? I always knew that software would come in handy one day. Kan yang di samudra, di kutub utara. Padahal ada si Phantom Virus. Harusnya Fred ikut. Langsung dicut gitu pakai remote. You guys still wanna be in a video game? Ah, ngeselin banget. Jahat mereka bertiga mah cuman ketawa. Shaggy sama Scooby-Doo tuh yang susah tuh. Oke, akhirnya guys, akhirnya teman-teman kita bisa mengakhiri game ini. Kita bisa bermain sampai tamat dengan epic. Oke. Oke deh, berarti ini cuman credit scene aja terakhir, mungkin gue bisa skip aja. Oh, nggak bisa, guys, nggak bisa di skip. Oke, udah berarti mungkin gua closingnya di sini aja guys, dan sampai di sini gameplay gua bermain game yang sangat seru, salah satu game nostalgia di PS1, Scooby-Doo and the Cyber Kids. Semoga kalian bisa terhibur teman-teman, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke siapapun agar gua bisa semakin semangat lagi bikin konten game-game selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pakai.